بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوب الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرات الكرام para alim ulama tokoh masyarakat khusus ketua DKM Masjid Jami' Al-Muqarrabin Abuya Ustaz Sariati para sesepuh, para pengurus, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga semua jamaah sehat wal afiah, selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para habaib, para alim ulama. Dua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid. Kana syai'un lilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lihat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Jemaah, kitab yang depan kita berjudul Hadithul Haqqaiq An-Qadri Sayyidil Khalaib, ya, berbicara tentang seputar sejarah baginda Rasul dengan muatan-muatan nilai-nilai tasawuf, nilai-nilai spiritual. Ini luar biasa kitab ini, insyaAllah. Buka halaman 18 ya. Mundur dikit dari kemarin 19, sedikit ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Tuh di tengah-tengah ada an-ni'am az-zahirah wa an-ni'am al-batinah. Ya. An-ni'am itu jamak taksir dari ni'matun. Satu nikmat, dua nikmat, ni'matan, ni'matain. Jamaknya ni'am. Ya. Sifatnya makanya jadi dia mu'annas. Mufrad mu'annas. Az-zahirah. An-ni'amu az-zahirah. Wa-ni'amu al-batinah. Ni'mat-ni'mat. Sebetulnya ni'mat-ni'mat duniawi. Dan ni'mat-ni'mat ukhrawi. Ya. Ini istilah. Di alimu alim dijelaskan. Istilah-istilah yang punya makna yang sama. Wa nahnu indama namzuru ilal jamalil ladzi nahnu fihi al-an, katanya kita ketika kita melihat kepada keindahan yang kita sekarang berada di dalamnya, wa ni'amul lati ghammarna biha Allah, nikmat-nikmat yang telah Allah penuhi ya untuk kita semuanya, najiduha, kita dapatin, tanqasimu ila ni'mataini, terbagi kepada dua nikmat, isnataini mujammilatan, mujammalatan, ada dua nikmat, ini istilah, ada ni'amun tusamma ni'amun hissiyah, wa ni'amun tusamma ni'amun ma'nawiyah, ya, ini lihat, ada nikmat hissiyah, hissiyah itu dari kata hawasi, artinya yang bisa dirabah. Ini meja bisa dirabah nih, nikmat. HP bisa dirabah, nikmat. Rumah, mobil bisa. Istri kita bisa dirabah, nikmat juga. Anak-anak nikmat. Ya. Kemudian ada nikmat-nikmat yang bersifat maknawiyah. Ya. Dia enggak dirabah. Tapi dia masuk tuh. Apa contoh-contohnya tadi disebutkan? Au bima'an akhar, atau istilah lain, ya, mana lain? Nikmat hissiyah ini adalah ni'amun zahirah. Nikmat yang zahirah, yang kelihatan. Ya. Yang kita sebutkan tadi yang hissiyah kan istri kelihatan, HP kelihatan, mobil kelihatan, motor kelihatan. Sendal antum kelihatan. Wa ni'amun batinah, dan nikmat-nikmat yang batinah. Nah, ini ma'nawiyah ini istilahnya batinah. Ya kelihatan kan batin ini. Lawannya zahirah. Au bi makna thalis, atau makna yang ketiga. Orang menyebutnya ni'amun faniyah. Ya. Nikmat yang bersifat hissiyah, yang zahiriyah itu dia faniyah, fana. Artinya kagak kekal, enggak selama-lamanya. Ya. Lawannya wa ni'amun baqiyah, nikmat yang baqiyah, langgang. Itulah nikmat ma'nawiyah, batinah, baqiyah. Au bi ma'na rabi', atau punya makna yang keempat, ni'amun dunyawiyah. Nah, nikmat-nikmat duniawi, ya. Yang kelihatan tuh. Ini istilah hissiyah, zahirah, faniyah, dunyawiyah. Ya, ini maknanya sama. Al-dunyawiyah siapa namanya? Lawan katanya ukhrawiyah. Jadi nikmat ma'nawiyah, batiniyah, baqiyah, ukhrawiyah. Ya. Kemudian baru kita masuk ke penjelasannya. Awalan yang pertama, an-ni'amu al-hissiyatu, nikmat-nikmat yang bisa dirasakan, ya. Au az-zahirah, atau yang kelihatan. Au ad-dunyawiyah, atau sifat nikmat-nikmat dunyawiyah, ya. Wa hadhihi ni'am lana wa li ghairina. Lihat nih. Artinya dunia ini, ya, yang ada di dunia ini, ya. Ini semua adalah nikmat-nikmat untuk kita.
walil ghairina, dan untuk juga selain kita. Begitu. Ai artinya lil muslimi walil ghairil muslim. Marhaban, sahabat fadhal. Jadi nikmat-nikmat hissiyah, zahirah, dunyawiyah, ya, nikmat-nikmat semua ini untuk kita dan untuk selain kita. Maksudnya untuk orang muslim dapat di dunia ini dan untuk selain orang muslim, ya. Fal kafiru wal musyriku au al mulhidu kulluhum sawaun. Orang kafir, orang musyrik, orang ateis, mulhid itu ateis, ya. Kulluhum sawaun, semuanya itu sama, ya. Bal rubbama yatafawwakul kafiru 'alal muslim fiha. Bahkan barangkali katanya orang kafir itu yatafawuk, bisa melebihi, ya, lebih tinggi, ya, atas orang muslim fiha, dalam kenikmatan-kenikmatan duniawi. Kalau kita lihat, oh itu, mohon maaf, tetangga kita yang non muslim, dia ya, punya segala-galanya, ya, toko, ya, ini, ya kan? Nah, itu. Kita kalah itu namanya, ibaratnya. Falaisa fina man yablughu ma wasala ilaihi sukanu Amerika au ghairiha, ya. Katanya tidak ada di antara kita orang yang sudah sampai kepada tingkatan penduduk Amerika dalam hal-hal apa? Duniawinya. Ya. Kalau kita kalau sudah bicara Amerika, tuh. Negara adidaya, negara super semuanya. Apa aja ada situ. Atau selainnya, misal Denmark, seperti negara Denmark. Denmark ini luar biasa tuh. Saking cinta dunia di sana mengebakar-bakar kitab suci enggak masalah tuh. Akhirnya Nabi, ya. Fi hadhihi an-ni'am az-zahirah, ya. Pada nikmat-nikmat duniawi ini, ya. Jadi dari sini kita pahami, oh, namanya dunia emang Allah kasih buat orang kafir ibaratnya, ya. Fil mali, dalam hal harta, ya. Au fil akli, atau dalam makanan, ya. Kan baru sekarang aja kita nih kenal hamburger, apalagi itu KFC, itu dulu semua di sana dulu, ya. Tapi kita punya juga ayam pencet, ya. Ayam pencet. Ayam geprek. Artinya hal-hal yang bersifat duniawi kita masih kalah dengan negara-negara non-muslim. Au fil malbas, atau dalam sisi pakaian. Au fil jisim, atau dalam tubuhnya. Au fil jamal, atau dalam kecantikan, kebaikan, kebagusan. Au fil mansab, atau dalam sisi kedudukan. Au al-quwah, atau dalam sisi kekuatan. Kan kita harus ngakuin Asia Tenggara kalah kekuatan militernya semuanya, ya, dengan barat. Illal qalil, kecuali sedikit aja, ya. Hatta anna dual al-islamiyah bin nisbati li hadhil dual al-an, ya. Sampai juga negara-negara Islam kalau dibandingkan dengan negara-negara yang tadi itu, Amerika, Denmark, kita masih kalah. Nah, ya. Kal kasamaki saghiri fil bahri ma samakil kabir. Dan diistilahkan aja. Ya, negara-negara Islam, negara-negara Asia kita nih, dalam istilah duniawinya, itu diungkapkan seperti ikan kecil di laut bersama ikan yang besar-besar. Kalau kita tadi di sini ada jisim, kalau kita lihat aja ada tentara Indonesia, tentara Amerika, badannya udah beda-beda gedenya, ya, baru badan ya, belum peluru-pelurunya, senjata-senjatanya. Walaysa hadza faqat, dan bukan ini saja. Bal saral amru bainana wa bainahum kal akh tabuti, ya. Bahkan katanya
urusan kita sama urusan mereka itu seperti gurita. Tahu gak binatang gurita itu? Yang punya 8 kaki. Ya. Nanti dilihat di internet gurita. Sama kaki itu. Itu makhluk yang istimewa itu dia. Cerdas dia. Yuridu ayyakula hadhihadas samaka asagir. Ini gurita pengen makan apa? Ikan yang kecil. Ya. Makanya negara-negara kecil pengennya ini aja, dicaplok semua sama negara-negara besar. Wa hadza liyuriyanallahu anna hadhihi ni'am al-hissiyah laysat mahalla nadrillah. Katanya ini semua, katanya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita bahwa nikmat-nikmat duniawi ini bukan tempat pandangan Allah, penilaian Allah. Ya. Walidzalika qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu baginda Rasul bersabda, "Lau kanatid dunya wa ma fiha minan ni'am min asjar wa anhar wa athyar ghal insan." Seandainya dunia ini dan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, baik pohon-pohonan, sungai-sungai, burung-burung, ya, selain manusia, ya. Li'anna al-insana mahallu inayatillah. Ya. Karena manusia dia ini khusus tempat perhatian Allah. Tusawi indallahi janaha ba'udatin ma saqal kafira minha jar'ata ma'in. Nah, ini ada hadis, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu mengibaratkan dunia itu, artinya di sisi Allah itu bagaikan hanya sayapnya nyamuk. Nyamuk kecil apa gede? Ini sayapnya. Jadi Allah ibaratkan dunia itu di sisi Allah seperti sayap nyamuk, ya. Masakal kafir, ya. Tidak akan diberikan kepada orang kafir minha, dari nikmat-nikmat itu, hanya jur'atama'in, hanya setegukan aja. Jadi dunia yang orang anggap ini besar, tapi di mata Allah itu kecil. Ya, untuk orang kafir yang kelihatan kita lihat, wah, dia berglamor, padahal hanya Allah kasih dia setegukan air aja. Apa maksudnya nih? Falihada a'taha lil kafir. Karena itu dunia ini Allah kasih buat orang kafir. Ya, kenapa? Hanya se apa tadi? Sayap nyamuk aja, ya. Li'annaha la tusawi shay'an 'indahu. Karena dunia ini, ya, tidak sama sedikit pun. Ya, artinya tidak punya nilai sedikit pun di sisi Allah. Faqala lahu. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, orang kafir, "Khudha, ambil nih dunia buat ente dah. Li'annaha laysa laha qimatun 'indi." Karena dunia tidak ada nilainya di sisiku. Falaysa laha qimatun 'inda malikiha. Ya, dunia juga tidak punya nilai di sisi malikiha. Apa malikiha? Yang punya dunia. Siapa? Allah. Wa munsyiha, yang ngebangun dunia, yang mendirikan dunia, Allah. Wa mubdi'iha, dan yang menciptakan dunia. Siapa? Subhanahu wa ta'ala. Hadhihi hiya an-ni'am az-zahirah. Inilah semua nikmat-nikmat yang berbentuk nikmat zahirah, nikmat duniawi. Yang baru datang halaman 19 bagian bawah. Wal kullu yastawi fiha, ya, semuanya itu sama. Faqad yusabbiqunaha fiha, dan katanya mereka tuh orang-orang kafir tuh sekarang udah mendahului kita dalam hal-hal kenikmatan dunia ini. Berikutnya halaman 20. Wa tanqasimu an-ni'am az-zahirah ila aqsami tsalasah. Nah, sekarang nikmat-nikmat duniawi ini dibagi kepada 3 bagian. Pertama, ni'amun kharijuka. Ada nikmat-nikmat yang ada di luar diri kita. Apa aja tuh? Ya. Wa ni'amun fika. Yang kedua, ada nikmat-nikmat yang ada dalam diri kita sendiri. Ya. Yang ketiga, wa ni'amun min haulika,
ada nikmat-nikmat yang berada di sekeliling kita. Ya. Fa ni'am al-kharijah al-kharijatu anka. Nikmat-nikmat yang berada di luar diri Anda, kasyamsi, seperti matahari. Bapak-bapak punya jemuran banyak, hujan mulu. Kering enggak? Lama. Berarti ini nikmat. Ya. Wal qamari bulan, wan nujumi bintang-bintang, wal ardi bumi, wal hasarat serangga-serangga. Wa hadhihi kulluha musakhkharatun lil insan. Semua nikmat-nikmat yang tadi itu Allah tundukkan untuk manusia. Ya, artinya kita bisa menggunakannya, memanfaatkannya. Bumi ya, kita sekarang tinggal di bumi ini. Yang kedua, wallati fika. Ya. Dan nikmat-nikmat sekarang yang ada dalam diri Anda, apa aja? Kal aini, seperti mata. Wal uduni. Mana udun? Kuping ya, telinga. Wal lisani, lisan. War rijli, kaki. Wal farji, kemaluan. Wal batni, perut. Wa ghairiha, dan selainnya. Ya, ini nikmat-nikmat yang ada dalam diri kita. Di dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan Allah kasih karomah, kemuliaan kepada anggota tubuh kita ini. Hati tempatnya ma'rifat, tempatnya tauhid, hati itu. Lisan, ya Allah kasih kemuliaan untuk bersyahadah kepada Allah dan Rasul dan untuk membaca Al-Quran. Ya. Perut, Allah kasih kenikmatan untuk makan apa nikmat Allah yang halal-halal. Ya. Itu. Jadi ini ada nikmat kuping buat dengar yang baik-baik, nikmat lisan untuk ngomong yang baik-baik, kaki ajak ke masjid, mustalim, ya, paraj hanya untuk yang halal, batin isi yang halal-halal dan selainnya. Wallati min haulik, dan nikmat-nikmat yang berada di sekitar Anda. Siapa? Kazaujati, seperti istri. Wal auladi, anak-anak. Wal mali, harta. Wal wazifah, apa wazifah itu? Fungsi, kerjaan, tugas. Ya. Wal aqarib, kerabat. Coba yang sekarang udah enggak punya istri, coba tanya. Ya. Udah diambil tuh nikmat itu oleh Allah. Ada yang sampai hari ini menikah belum punya anak-anak, itu kan terasa tuh ya. Syukrullahi ala bi'sati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita diantar ini untuk banyak bersyukur kepada baginda Rasul. Karena dengan sebab beliau kita kenal Allah, ya, kenal tauhid, kenal Quran, kenal Islam, kenal semuanya. Wa hakadha fa kullu hadhihi ni'am laka wahdaka ya ayyuhal insan. Wa hakadha, demikianlah semua nikmat-nikmat ini untuk Anda saja wahai manusia. Artinya kan makhluk Allah kan banyak. Ada binatang, tumbuh-tumbuhan, ya. Tapi yang tadi disebut itu hanya untuk manusia. Walam yakhluqha Allahu azza wa jalla illa laka. Allah tidak menciptakan nikmat-nikmat itu semua kecuali hanya untuk Anda wahai manusia. Wa kullu hadhihi ni'am tahtaju ila syukrin lillahi 'alaik. Dan semua nikmat-nikmat ini memerlukan, membutuhkan apa? Untuk kita bersyukur kepada Allah itu. Lakin kullu hadhihi ni'am la tu'adilu ni'matan wahidatan muhimmatan jiddan mithlu ni'matil Islam. Tetapi semua nikmat-nikmat ini tidak sebanding dengan satu nikmat yang sangat penting seperti nikmat Islam. Ya.
au ni'matul iman au ni'matul hidayah, ya, atau nikmat hidayah. Makanya para khatib pertama kali itu, ya, selalu apa, setelah khatib, setelah berwasiat, kemudian apa, bersyukur atas nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wa'afiat. Ya. Fakullu ni'am al-hisiyah bijumlatiha la tusawi ni'matan wahidatan minan ni'amil batinah. Ya, semua nikmat-nikmat hisiyah, nikmat-nikmat yang bisa dirasakan, nikmat-nikmat dunia, nikmat-nikmat zahirah, bijumlatiha semuanya la tusawi, tidak sebanding dengan satu nikmat aja dari nikmat-nikmat batinah, nikmat-nikmat ukhrawiyah, ya, kanikmatil hidayati awil ihsan, seperti nikmat hidayah, ya, nikmat ihsan, ini orang yang ahlaknya baik banget. Idan ayyuhum akbar, kalau gitu mana nih yang paling besar dari dua nikmat ini, nikmat dunia apa nikmat akhirat? Nikmat akhirat, ya. Innaha ni'matul iman, itulah nikmat iman, nikmat hidayah, ya. Wa hiya ni'matul baqiyah, itu adalah nikmat yang akan langgeng, ya. Wa ni'matul hidayati minas sababi fiha, ya. Wa ni'matul hidayah man, ya, man as-sababu fiha, ya. Nikmat hidayah, siapa yang menjadi sebabnya itu? Wa man alladhi awsalaha ilaina, dan siapa orang yang menyampaikan nikmat-nikmat apa namanya ukhrawiyah itu kepada kita? Ya, kita kenal iman dari siapa, hidayah dari siapa, ya, innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas kan hadis siapa tuh tadi yang sebelum kita ini, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh, man lam tastati'u fad'u lahu. Ya. Allah. Fa kalimatullahi man alladhi asma'uha lana? Ayat-ayat Allah. Ya. Siapa yang memperdengarkannya kepada kita? Ya. Siapa pertama kali? Rasulullah. Wa arkanul Islam, rukun-rukun Islam, salat, puasa, zakat, haji. Man alladhi 'allamaha lana? Siapa yang mengajarkan itu semua kepada kita? Hah? Rasulullah. Wal akhlaqul karimah, man alladhi waddahaha wa bayyanaha lana? Akhlak yang mulia, siapa yang telah menjelaskannya, ya, kepada kita semua? Rasulullah. Gitu. Wal muamalatul hasanah, man alladhi waddahaha wa bayyanaha lana? Cara muamalah yang baik, interaksi yang baik sama tetangga, sama teman, siapa yang telah menjelaskan kepada kita? Rasulullah. Makanya ada hadis Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta yukrima jarahu. Ada begitu. Ya. Idan, kalau begitu, indama nahtafilu bimiladi Rasulillah, ketika kita merayakan kelahiran Rasulullah, fahada ya'ni annana nahtafilu linashkurallaha ala annahu bu'itha lana hadhan nabiyya, ala annahu ba'atha lana hadhan nabiyya. Kalau begitu, ketika kita memperingati kelahiran baginda Rasul, ini artinya kita memperingati, kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi kepada kita. Ini saya ngartinya kecepatan apa enggak? Kecepatan bisa apa, bisa ditangkap ya? Saya. Wa naqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, nahnu, kami ini ajizuna anisyukri,
Kita ini orang-orang yang lemah, kagak mampu bersyukur ala ni'mati irsalir rasuli, atas nikmat diutusnya Rasulullah, wa ikhtiyarina min ummatihi, dan dipilihnya kita jadi umatnya Rasul. Bapak-bapak, dalam kitab Khosais Umat Al-Muhammadiyah karang Abu Yazid Maliki itu luar biasa. Kita beruntung banget jadi umat Rasulullah. Dan Nabi Musa aja pengen banget jadi umatnya Rasulullah. Para nabi-nabi ya kelebihannya sangat banyak. Salah satunya apa? Masuk kuburan bawa dosa yang banyak, wa takhrujuna minha fakan ghufir lahum. Masuk kuburan bawa dosa banyak, keluar kuburan sudah diampuni dosa-dosanya. Apa? Sebab doain kita tuh suka tahlilan itu. Bermanfaat banget. Ya. Salah satunya. Laulal ahya la halakat amban. Wa ya'ni dzalika annana naqulahu, ya. Artinya hal itu kita katakan kepadanya, kepada Nabi, laka syukru alal iman, ya. Bagimu harus bersyukur atas iman. Itu apa namanya? Alanya alif itu mamdudah sampai itu nyampur tuh, ya. Dibenerin tuh. Alal iman. Walaka syukru alal Islam. Dan harus bersyukur atas Islam. Walaka syukru alal hidayah. Dan kepadamu. Ya, bersyukur atas hidayah. Walaka syukru ala salati wa siyam wa zakah wal haji wa sidqi. Paham tuh ya? Wal muru'ah. Apa muru'ah tuh? Muru'ah itu bisa jaga diri, wibawa itu. Wa syahamah, dermawan. Wa kullu hadhil qiyam wal musul wal mabadi, dan semua nilai-nilai ini, contoh-contoh ini, mabadi, dasar-dasar ini, fanahnu nahtafi wa nahtafilu bihi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ya merayakan, nahtafi sama nahtasamat, merayakan ya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, linashkurallaha, agar kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ala kulli ta'alimil Islam, atau semua ajaran-ajaran Islam. Li'annahu alladhi ata biha, karena beliaulah yang membawa Islam kepada kita. Maka ma huwa dinu, ma huwa Islam? Kalau kita lihat di definisi-definisi kitab-kitab kecil, apa itu Islam? Al-Islamu huwa dinul ladhi ja'abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di Dusul Fiqhiyah itu di awal. Ya, Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah. Saya jadi keingat ini. Dulu di Madinah ada gedung. Kalau kita jalan dari pintu gerbang masuk, ini gedung Asmal Husna dulu. Sebelah sana ini baru gedung tentang Rasulullah itu. Kita mau ziarah, bawa rombongan, di tengah jalan di stop oleh panitia gedung Asmaul Husna. Kesini dulu. Saya bilang, enggak, saya mau ke situ dulu. Saya bilang. Ditanya, kenapa? Le, katanya. Saya bilang, minhu, dari beliaulah saya mengenal Allah. Paham ya? Ini gedung kan memperkenalkan tentang sifat asma Allah. Ini tentang Rasulullah. Jadi saya pengen ziarah dulu ke Rasulullah, ya, baru ke Allah. Kenapa dibilang ke sini dulu? Bilang minhu, dari beliaulah saya mengenal Isa, mengenal Allah. Oh, betul. Ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahtafilu bi nafsihi bi hadzal milad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu beliau juga merayakan dengan dirinya sendiri, ya, merayakan apa? Kelahiran beliau. Fa kana yasumu yaumal itsnain. Beliau puasa pada hari Senin. Karena beliau dilahirkan kapan? Pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, bertepatan dengan tahun gajah, hari Senin. Min kulli usbu'in, di setiap minggu. Ya. Bapak-bapak juga boleh tuh. Misalnya lahirnya hari Rabu puasain lah. Bersyukur sama Allah. Hari Rabu saya dilahirkan. Ada orang-orang begitu. Ya, ikutin nih. Walamma su'ila sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika Rasulullah ditanya anis sababi fi dzalika, qala,
tentang sebab kenapa Rasulullah puasa hari Senin. Atau beliau zaka yaumun wulidtu fihi. Ya, hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Ai artinya asykuru rabbana ala annahu akhrajani ilal hayati fi hadzal yaum. Artinya saya bersyukur kepada Tuhan kami katanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akhrajani mengeluarkan aku ke dalam kehidupan ini pada hari Senin. Ya. Boleh tuh, ya. Wa atana bidzalika bayanan amaliya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita dengan puasa itu penjelasan yang bersifat amali langsung, ya. Bi annana yajibu alaina alal aqalli an nasuma hadzal yaum. Paling kagak katanya wajib atas kita paling kecilnya kita puasa dah pada hari Senin, ya, sunnah Nabi. Apa tuh wa nanwi siyama syukran lillahi ala bi'tsati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita niatin puasanya bentuk syukur kita kepada Allah atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indama nanwi siyama naqulu, ketika kita niat puasa kita katakan nawaitu siyama ghadan syukran lillahi ala bi'tsati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya niat puasa esok hari karena bersyukur kepada Allah atas diutusnya baginda Rasulullah. Li annana bidunihi la nusawi syai'an. Karena kita ini semua tanpa adanya Rasulullah kagak dianggap apa-apa sama sekali. Ada nilainya. Ya. Walaisa lana sya'nun wala manzilatun indallahi azza wa jalla illa bihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kata kagak punya kedudukan, kagak punya maqam, kagak punya derajat di sisi Allah kecuali dengan sebab Rasulullah. Ya. Saya selalu itu ingat tuh. Allah subhanahu ya Allah, saya kagak ridho ada satu aja umatku yang di neraka ya Allah. Terus. La arda wa wahidun min ummati finnar. Rasulullah pengen umatnya masuk surga semuanya. Maka jangan suka bilang sama tetangga kita, ente kafir, ente neraka. Jangan. Ya. Doain aja biar semuanya masuk surga. Ya. Bal inna qimatana, ya, tetapi sesungguhnya nilai kita, wa maziyatana kelebihan kita, wa karamatana kemuliaan kita, wa darajatana dan derajat kita, wa fakhrana dan kebanggaan kita, kullahu semuanya bihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab Rasulullah. Punya apa aja yang disenderin ke Nabi jadi mulia. Kita jadi umat Nabi jadi mulia. Wasyaraf dapat kemuliaan, wasiyadah apa ya, di jadi tuan, ya dituankan. Wal hibat, hibat itu jamak tafsir dari hibah. Karunia. Wal atiyat, pemberian-pemberian. Allati yang sanatana'amu biha yaumal qiyamah. Kita semuanya akan bersenang-senang tuh. Ya, dengan tadi kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada umat baginda Rasul pada hari kiamat itu. Kulluha bisababihi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya karena sebab Rasulullah. Wa yakfi an nasma'a hadzal haditsa. Cukuplah katanya kita dengar hadis ini nih. Linatabayyana dzalika, untuk kita menjelaskan hal itu semuanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah." Apabila datang nanti hari kiamat. Wa aradallahu. Ya gitu ya, arada ya. Wawunya kayak dalnya kayak waw ya. Ini khotnya apa khotnya khot ini. Wa aradallahu ayyuhasiban nasa,
dan Allah ingin menghisab manusia nanti di hari kiamat, ya, kana awwalu man yuqda alaihi ana wa ummati. Nah, ini salah satu kelebihan umat Rasulullah di hari kiamat nanti ketika Allah ingin menghisab manusia, katanya orang yang pertama kali nanti disidang adalah saya dan umat saya. Padahal katanya fa nahnul akhiruna al awwaluna. Kita umat terakhir tapi disidang nanti paling awal. Tuh, ya. Makanya kayak selawat yang banyak. Sunah-sunahnya jalanin, ya. Fa nahnul akhiruna fil khalqi. Kita semua umat yang belakangan diciptakan, al-awwaluna fil hisab, tapi nanti di hari kiamat kita umat yang pertama kali Allah hisab. Summa, kemudian nasiru, kita berjalan, fataftahu lanal umamu at-tariqa. Pas kita lagi, ya, artinya di hari kiamat itu kita berjalan, itu umat-umat dari umat Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa, semuanya apa? Naftahu tariq, kasih jalan. Awas, 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 mikir, mikir, mikir. Ada gerombolannya umat Rasulullah lewat. Tuh. Hebat gak tuh? Ada geng. Ya, ada gengnya Rasulullah lewat. Mikir, mikir, mikir. Ya. Hebat digambarin di hari kiamat begitu. Bangga banget kita, ya. Ya bisa sama-sama. Nanti orang di, nanti di neraka, di sorga beda-beda juga. Menabi. Ada yang lihat Nabi dua, gak bisa ketemu. Allah, ya, bagus nih. Kemudian hatta namurro, ya, sampai kita akhirnya lewat dah, ya. Jadi dibukakan jalan buat kita semuanya sampai kita lewat. Fa idza ra'auna qalu, ketika mereka semuanya umat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa melihat kita, mereka semuanya pada berucap ngomong, tu siku hadhil ummah an takuna kullaha anbiya. Nyaris ini semuanya nih kayak ambia semua. Ya. Kita umat Rasulullah ini dikatakan ini para nabi-nabi semua nih, ya. Yusikul nyaris. Fa idza nusibas siratu ala jusuri jahannam, ketika dibentangkan jalan siratul mustaqim di jembatan neraka jahannam, kuntu ana wa ummati awwalu man namurru alaihi, saya dan umatku adalah orang yang pertama kali melintasi siratul mustaqim. Yang lain nunggu semuanya. Tsumma asjudu baina yadayya rabbi, kemudian aku sujud di depan Tuhanku. Fayaqulu li, kemudian Allah berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, adkhil min ummatika man laysa alaihim hisabun Allah min babil jannatil aiman. Muhammad, masukin dari umatmu orang yang kagak ada atas mereka hisab. Dari mana? Dari pintu sorga yang sebelah kanan. Wahum suraka'ul umami fi sa'iril abwab, dan mereka bersama-sama tuh dengan umat-umat, ya, seluruhnya masuk lihat pintu-pintu. Wahum syuraka'ul umam fi sa'il abwab, ya. Apa pemahamannya? Ai, artinya annalahum hurriyatul haraka min ayyi babin, bahwa bagi mereka kebebasan bergerak dari pintu yang mana saja, ya. Yakni maksudnya yaumul qiyamah, pada hari kiamat, al-ummamu kulluha tuhyina bisalam, semua umat-umat mengucapkan kepada kita salam, ya, hormat-hormat, ya. Wa yufassihu lana tariqa, mempersilahkan jalan, ayo jalan-jalan, kasih-kasih jalan, tafassahu fil majlis, yufassihu jalan. Fa nahnul awakhiru, kita umat yang paling belakangan, fi zuhuri fid dunya, adanya di dunia ini, walakinnana fi shaffil awwali baina yadillahi yaumal qiyamah, tetapi kita nanti, ya, berada di shaff yang paling depan
di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tadi kalau terjemahan bagusnya kalau ditulis ya, tetapi kita pada hari kiamat nanti berada di barisan pertama di hadapan Allah gitu. Jadi khabar beritanya yaumul kiamat diduluin. Wa hadza min fadlillah azza wa jalla alaina. Ini merupakan karunia Allah kepada kita. Wa ikramihi lana, dan kemuliaan Allah kepada kita. Kenapa? Bi barakati Rasulillah sallallahu. Karena sebab keberkahan Rasulullah. Fahtifalu nabihi, kita merayakan ya Maulid Rasul, yakni artinya syukrullahi ala hadhihi ni'mah. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini tuh semuanya tuh. Ya. Wa yakunu dzalika bi ayyuhawila kullu minna ayyuqaddima ta'atan lillah. Ya. Dan hal itu menjadikan kita yuhawilu kullun minna, setiap kita kata yuhawilu berupaya ayyuqaddima mempersembahkan ta'atanillah, ketaatan kepada Allah. Ya, bentuk syukurnya kita tambah taat kepada Allah. Ya. Haitsu anna syukrahuna ta'atun, di mana bersyukur di sini maksudnya adalah taat kepada Allah. Fa yasumu yauman, maka berpuasa satu hari. Ya, hari Senin tuh sunah Nabi bersyukur. Au yaktsuru minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau bentuk taatnya perbanyak baca selawat kepada baginda Rasul, apalagi hari Jumat ya. Au yu'attifu ala ba'dil fuqara'i wal masakin, atau punya empati, perhatian, belas kasih, pemurah dah kepada sebagian fuqara dan masakin. Ya. Nabi itu terasa banget hidupnya beliau yatim. Ya, kalau lihat orang fuqara masakin yatim tuh. Wa hadza syukrun lillah. Inilah bentuk syukur kepada Allah. Au ya'malu ala jami' ikhwanihi, atau ya berbuat untuk seluruh saudara-saudaranya. Wa ba'dil fuqara, dan sebagian orang fuqara. Wa yuhayyi'u lahum, dan mempersiapkan untuk mereka ma tayassara min ta'amin, makanan-makanan yang mudah. Ya. Artinya ini bentuk juga ketaatan kepada Allah. Kita berbagi kepada fakir miskin, bikinin makanan ya, au syarabin atau minuman, au halawah, itu manisan-manisan, au ghairihi atau bakwan, pisang goreng ya. Itu ya. Fa kullu hadza yadullu ala syukri lillahi ala bi'tsati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini menunjukkan bentuk syukur kita kepada Allah atas diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu taban lan nastati'a an nashkurallaha kama yanbaghi. Kami pastinya, katanya, kita kagak bakal mampu kita bersyukur kepada Allah sebagaimana yang bagi semestinya. Begitu. Lakin tetapi aqallul amal yuballighul amal. Tetapi paling kecilnya amal ya, sampailah harapan kita ya, harapannya wa yadullu ala ma fil qalbi, dan menunjukkan apa yang ada di hati ini min mahabbatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Bentuk di paling kagak artinya di hati kita ini menunjukkan ada bentuk cinta yang murni kepada Allah. Ya. Terus mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini pusaka ya, warisan baginda Rasul. Wa huna nuqtatun tsaniyah. Di sini kita mulai lagi kepada titik yang kedua. Ya, tema yang kedua. Wa hiya annana al'an asbahna
li'annana al-muslimun. Sekarang kita ini katakan sudah menjadi orang muslim. Lanal haqqu fi hadhihi tirkah allati tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya hak pada warisan yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu man qala, barang siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakunu lahu nasibun fi tirkati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka baginya bagian dalam warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi tirkatu kam faddan am kam milyun, ya, warisan Rasulullah ini misalnya berapa padan, kalau padan itu istilahnya kalau sawah itu hektaran, berapa hektar tuh, berapa miliun tuh. Nuridu an na'rifaha, kita ingin mengenalnya. Liya'khudha kulla wahidin nasibhu, agar setiap kita dapat bagian daripada warisan baginda Rasul. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, ya, pemimpin kami sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Ra'a Sayyidina Ali fi masjidi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cerita, ya. Abu Hurairah, beliau melihat ada Imam Ali, ya, berada di Masjid Nabawi. Wa haulahu khamsatun aw sittatun wa yudarrisulahu. Dan di sekitar Imam Ali, ya, kayak kita lagi ini, ada sekitar 5 orang atau 6 orang. Imam Ali dari sulahum ngajarin mereka tuh. Ya, misalnya kita lihat ada Pak Ustaz lagi ngajarin apa Iqra misalnya gitu. Wa kana qad mara al-suqi. Kemudian beliau berjalan ke pasar. Dilihat lah ini di masjid yang ngaji sama Imam Ali dikit banget. 5 orang, 6 orang. Pas ke pasar, ya, malian al-akhir, banyak banget penuh di pasar. Ya. Falladhi yabi'u, ada orang yang beli. Walladhi yashtari, ada orang yang menjual. Walladhi yunadi, ada orang yang memanggil. Walladhi yubadil, ada orang yang bertukar. Faraja musri'an wa huwa yusihu. Kemudian Imam Ali segera, ini dia, balik dan dia teriak, ya ahlas suq, ya ahlas suq. Ini namanya ya munada, ya, munada mudhaf. Asalnya Salahuddin namanya, Abdullah. Ada ya, ya Salahuddin, ya Abdullah. Ahlus suq asalnya ada ya, ya ahlas suq. Bapak-bapak ketika berceramah jangan lupa semua ya Rasulullah. Salah betul? Salah. Yang benar ya Rasulullah. Ya. Ya ahlas suq, wahai penduduk kampung, penduduk pasar. Bahasa kita mah, orang pasar. Penduduk pasar. Faqalu, mereka nyautin semua tuh orang pasar. Madza turid? Ya. Abu Hurairah, apa yang kamu inginkan? Qala lahum, beliau berkata kepada penduduk pasar, antum hahuna, kamu semua ada di pasar aja, agak tahu apa katanya? Wa mirasu Rasulillah yuwazi'u fi masjidihi, ada warisan Rasulullah lagi dibagi-bagi di masjidnya. Ya, asri'u, segeralah, ya, ono ke masjid, ditanalu nasibakum, agar kalian mendapatkan bagian kalian, ya. Akhirnya dengar begitu lari semua ke masjid. Fatarakau as-sil'a, mereka meninggalkan barang-barang dagangannya tuh, komoditinya. Wansarafu musri'ina ilal masjid, mereka segera bergerak cepat-cepat, musri'in cepat menuju masjid. Dari kata sara'a ya, musri'in cepat-cepat. Wa qad i'taqadu anna hunaka kanzun war rasulu kana qad iddakharahu wa lam ya'rifu dhalika illa al-yawm. Dan mereka sungguh i'taqadu, meyakini bahwa di sana itu di masjid ada kanzun. Apa kanzun? Simpanan harta yang sangat berharga.
ya. Ini bapak-bapak ini masjid nih kelihatan begini, ini luar biasa ini, ya. Sejarahnya besar, isinya rohaniat semuanya, ya. Iya lagi ya. Dan Rasul katanya qad iddakhara, Rasul telah menyimpannya. Walam ya'rifu dzalika, dan mereka semuanya kagak ada yang tahu, ya, illal yaum, kecuali hari ini. Wa ashabuhu jalisina fil masjid, sahabat-sahabat Nabi semua pada duduk di masjid. Liwazi'uhu, untuk membagikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibagi? Ilmu, hidayah, agama, pendidikan, itu ya. Li'anna hadha huwa alladhi yushghiluhum, kan inilah yang menyibukkan mereka. Para sahabat yang sibuknya dengan ya apa warisan Rasulullah yang bersifat ilmu. Wa indama wasalu ila babil masjid, dan ketika mereka sampai ke pintu masjid, nadharu, mereka melihat, falam yajidu syai'an mimma yazunnu. Paham ceritanya? Ketika mereka tadi dari pasar lari semuanya, ada dengar ada warisan Rasulullah dibagi-bagi di masjid. Kita ada pembagian sembako lah. Oh, situ tuh ke Masjid Al-Muqarrabin. Ada pembagian sembako, oh, lari semua ke sini. Pas dilihat lah kagak ada. Ada yang ngaji doang kayak begini. Ya. Nadharu, mereka melihat, falam yajidu syai'an mimma yazunnun, mereka tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka perkirakan, ya. La amwal, kagak ada harta, wala fiddah, kagak ada perak, wala ukut, kagak ada apa ukut itu? Hah? Apa lupa saya? Ukut ya, maksudnya lingkaran emas lah gitu ya. Sembako, ada sembako. Wala hatta malabis, agak juga ada malabis dibagi-bagiin. Fala yujadu syai, agak ada apa, enggak ada apa-apaan sama sekali. Fadhahabu, mereka marah-marah pergi ke Abu Hurairah. Likayu'atibuhu, mereka akhirnya pada lihat di masjid enggak ada apa-apa, mereka pergi lagi ke Abu Hurairah untuk marah-marahinnya. Wa qalu lahu, dijawab, mereka berkata kepada Abu Hurairah, aina tirkatul lati dzakartaha lana, Abu Hurairah, mana peninggalan Nabi, mana warisan Nabi ya yang kau sebutkan tadi untuk kami. Qala lahum, kata beliau kepada mereka, wa madza ra'aitum, apa yang kalian lihat. Qalu, mereka menjawab, wajadna aliyan wa hawlahu thalasa aw arba'ah yudarrisu lahum al ilma, kami hanya melihat ada Imam Ali doang, sama 3 orang 4 orang Imam Ali sedang mengajarkan mereka, ya. Wa thalasa aw arba'ah, 3 atau 4 jalisina fi ruknin, mereka pada duduk, dan ada lagi katanya 3 orang duduk di mana, di pojokan, yaqra'unal Qur'an, mereka sedang membaca Al-Qur'an. Wa akharuna jalisuna fi ruknin tsalitsin, dan ada lagi 3 orang lagi di sono lagi duduk katanya, dan ada lagi yang lain lagi duduk di pojokan, ya, di pojokan, ya, 3 orang yadhkurunallah, sedang berzikir, ya. Faqala lahum, kemudian beliau berkata kepada mereka, hadza huwa mirasul rasulillah, itu tuh hakikat sebenarnya peninggalan Rasul. Ada yang lagi berzikir, ada yang baca Quran, ada yang ngaji, bukan sembako, pikirannya sembako mulu sih, ya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi semuanya, la nurithu dirhaman wala dinaron, kami tidak mewariskan dirham, juga tidak mewariskan dinar, juga tidak mewariskan dolar, rupiah, gitu ya. Wa innama nurisu ilman wa nuran, tetapi kami para anbiya
hanya mewarisi ilmu dan cahaya. Udah ya? Udah pula. Kebanyakan ya. Fal warasatu ilmu wa nur. Jadi warisan itu adalah ilmu dan cahaya. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Allah tambahkan di dada kita ilmu dan cahaya, tambah cinta kepada Rasulullah, mau melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Setiap maulid Nabi sudah kita mahal qiyam berdiri. Apa hakikatnya? Hakikatnya adalah kita berkhidmat untuk Nabi, menyebarkan ajaran-ajaran Nabi, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Dan insya Allah, kita termasuk orang-orang yang dikategorikan cinta kepada Nabi. Dan nanti bersama-sama mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma israh bi salati 'alan nabi sudurana. Ya Allah, dengan keberkahan bersalawat kepada Nabi, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana, wa yassir biha umurana. Mudahkanlah urusan-urusan kami. Waqdi biha duyunana. Lunasilah utang-utang kami, ya Allah. Wa sahih biha afkarona. Lurusin pikiran-pikiran kami, ya Allah. Taqabbal biha taubatana. Terimalah taubat-taubat kami, ya Allah. Wajammilna biha akhlaqona, dan hiasi akhlak dan hiasi diri kami dengan akhlak yang mulia. Allahumma ja'alna syakirin, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang pandai bersyukur, sabirin, ahli sabar, mukhlisin, ikhlas, mutawakkilin, orang yang tawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سكيام المآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah, saya mohon doa tanggal 13 saya mau umroh, nanti bulan tanggal 26, nanti bulan depan bisa ngaji sama ya.